Berikut adalah tutorial bagaimana cara untuk menambahkan pengguna baru. Klik pengguna. Pilih tambah baru. Masukkan nama pengguna yang akan dijadikan sebagai username. Lalu masukkan nama email. Berikut adalah penjelasan perbedaan masing-masing peranan untuk pengguna. Klik tambah pengguna baru. Undangan akan dikirim melalui email. Buka email. Periksa email yang telah dikirimkan oleh si DK pada kotak masuk atau spam. Klik tautan untuk mengaktifkan akun. Ingat baik-baik nama pengguna dan password. Jika password terasa susah untuk diingat, lakukan perubahan. Copy password. Lalu klik log masuk. Masukkan username yang telah dibuat tadi atau yang telah diaktifkan sebelumnya. Untuk melakukan perubahan password, dapat klik sunting profil saya atau klik pengguna, lalu pilih profil Anda. Scroll pada paling bawah, klik ciptakan password, lalu masukkan password baru. Jika warna hijau, berarti tingkatan password semakin kuat, dan jika warna merah, tingkatan password berarti sangat lemah. Jika sangat lemah, klik konfirmasikan pengguna password yang lemah, lalu klik perbaharui profil. Sekian dan terima kasih.